like dan subscribe-nya dulu dong dan notification on. Sorry guys, tadi tiba-tiba hilang videoku. Oke, jadi sekarang hari kedua. Kita lihat ya ada apa di apa besoknya gimana. Jadi besok bakal hujan. Aduh. Aku ambil TV-nya kok aku ambilin sih. Di sini ada Fulton Sellernya gimana besok untuk besoknya. Think you will have a little extra luck. Jadi bakal ada sedikit keuntungannya di keesokannya. Oke, jadi kita keluar lagi. Oke, seterusnya kita tetap harus menanam apa tuh menyiramnya biar tanamannya tidak apa tuh tidak mati ya. Oke. Dan ini guys iklan. Aku terus menemukan orang keren tapi heranselku penuh. Apakah yang terdengar sepertimu? Ya, biar punya solusi untuk mampir ke toko biar hari ini dan lihat yang ransel yang warna merah tadi guys, yang 2000 jil itu. Ya, jadi dia kasih tahu kita supaya kita nanti kita sekarang mempunyai 760 jil. Jadi masih tidak cukup karena kita harus mempunyai 2000 jil. Jadi guys, semalam aku lewati jalan ke kanan kan, kali ini kita ke kiri. By the way, kiri juga ada jalannya guys. Oke, kita bakal biar aku bisa jelasin lebih banyak. Oke, kita lewat aja. Nanti kalau teman-teman main, nanti teman-teman tinggal bersihin aja. Oke, ops, salah tempat. Nah, kita goddess itu kita harus ke blacksmith untuk membukanya karena bakal ada sesuatu, kemungkinan mendapat gore, kemungkinan mendapat harta karun atau apa. Kita nggak tahu ya kalau sekarang ya karena aku di sini guys. Jadi jalan ke sini kita bisa keluar dari kebun kita. Nah guys, di sini di sini masih luas loh, lihat nggak? Jadi untuk di sini nanti kita bisa memancing ikan dekat sini atau di sini ada sebuah rumah kan, kita bakal masuk. Tapi kayaknya masih belum terbuka misinya. Jadi ops, inventory full guys. Oke, bakal aku buangin dikit deh. Buangin batu aja. Ini enggak gitu penting. Oke. Karena bakal kita mau mempercepat mendapatkan. Oke, jadi masih lock. Jadi ada sesuatu misteri di sini. Nanti bakal kalian tahu sendiri karena aku nggak pengen menjelasin terlalu detail. Apa tuh namanya spoiler. Ya kan? Bagi yang sudah main mungkin udah tahu. Tapi yang belum tahu biarin dia biarin aja dia tidak tahu. Karena kalau udah tahu nanti mainnya udah nggak gitu seru guys, pasti merasa oh ini. Oke, jadi nggak akan kuku kasih tahu. Jadi guys di sini sering datang di sini juga guys, di sini banyak barang yang bisa. Ops, kayaknya belum ada di sini guys. Biasanya di sini bisa mengambil nih ini satu spring onion, kita bisa mendapatkan bawang untuk dijual. Oke, jadi bakal kita balik aja karena nggak ada apa-apa lagi di sini. Oke. Jadi guys, di sini ada lagi sebuah rumah. Mana? Ini guys, ini rumah terkunci. Nah, rumah siapa? Rumahnya si Lia. Oke, spoiler. Dan di sini nanti bakal kita mau membeli sapi, ayam atau makanannya di sini. Jadi game ini bisa
ada peternakannya. Jadi serunya gini guys, seru kan gamenya kan? Aku suka sih kalau main game kayak seperti ini. Terus kita harus sering cari Mimi. Ya, lihat. I have a craving for small bass. Sebastian. Apa tuh ya? Sebastian, cowok yang ganteng itu memerlukan sesuatu yang namanya apa? Small mouse bass. Aku nggak tahu apa itu. Nanti bakal kita cariin misalnya ada. Jadi kita accept questnya. Kemungkinan bakal ketemu di apa tuh? Di penggalian, tapi sekarang belum bisa digali. Jadi bagaimana perasaanmu di kota ini? Bagus sekali, apalagi si Sebastian ganteng sekali. Kakekmu mengeluh tentang tempat tidur tua Riot, tapi aku pikir dia benar-benar mencintai rumah itu. Iya, aku juga merasakannya. By the way, kita belum datang di sini ya guys tadi ya. Oke, kita bakal masuk. Oh, ada seorang kakek di situ. Ayo kita sapain. Sangat menyebalkan bertemu orang baru kan? Namaku George, sekarang pergi dari hadapanku. Wow. Sungguh mengerikan. Ayo kita keluar aja. Nah, ada satu cowok lagi tuh, lagi main apa tuh? Bola baseball. Hey, kau si cewek baru itu. Aku pikir kita bisa kenal lebih jauh. Aku Alex. Alex ganteng kan? Ya, itu pakai potretnya si Korenido. Sampai bertemu lagi. Iya, sampai bertemu lagi. Cogan, opa. Ya kan kalau di Korea kan dipanggilnya opa itu kan? Oke, ini siapa? Ini rumahnya Lewis. Tadi dia udah keluar jadi udah enggak ada di rumah. Maka kita lihat, kita udah ketemu berapa orang, ayo kita lihat ini deliverynya kapan. Deliverynya 2 hari lagi guys, jadi kita harus cari small best mouse. Itu kayaknya ikan guys. Aduh, kalau ikan susah dong, kita harus mancing. Itu mancingnya nggak gampang gitu loh. Nah, ahoy nak. Aku mendengar pada pendatang baru, senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Ahoy juga kakek. Jangan kakek lah paman, ahoy juga paman. Aku masih merasakan semangat perjalananmu. Itu perjalanan yang besar, aku menjual banyak ikan. Dan akhirnya aku bisa membeli pancing baru. Wow. Ini aku ingin kau menyimpan pancing lamaku ini. Aku ingin budaya memancing tetap hidup dan hey, jika kau mau, kau bisa kembali di bisa membeli sesuatu di tempatku. Oke, kita mendapat umpan pancing. Pancing. Jadi kita bisa mancing nanti. Oke guys, oke aku skip aja. Dan di sini tempat menjual barangnya, tapi sekarang belum bisa kali ya. Oops. Abibak. Oke, dia udah pergi mancing. Jadi kita bisa membeli sesuatu di sini, guys. Oke. Mungkin membeli alat pancing yang lebih bagus. Aduh, ada cowok. Halo, guys. Cowok. Oh, kau petani baru yang kami bicarakan. Kapan bicarakan? Dan langsung mengajakku berbincang-bincang. Aku Elliot, aku tinggal di pondok kecil dekat pantai. Senang bertemu denganmu. Wow, senang bertemu denganmu juga. Oke, jadi Elliotnya tinggalnya di... Aduh, full kan guys. Lihat, full, gak bisa lagi. Aduh, aku bakal buang apa ya? Buang kayu, gak mau deh. Ini aja deh. Oke, kita ambil lagi. Ini pun gak bisa ambil lagi kan? Udah full. Udah full. Oke, gak apa-apa. Kita buang lagi. Kayu, ya kayu lebih gampang ditebang sih. Gak apa-apa, dibuang aja. Aduh, buang. Oke, okay, ini berharga. Oke, okay, masuk. Kirain aku oyster. Oke, okay, jadi kita lanjut. Kita udah ketemu berapa orang guys? Udah berapa? Kita lihat. Ops, liatnya di misi. Permulaannya belum perkenalan.
Waduh guys, kita baru ketemu 17 orang. Masih banyak guys, masih ada 11 orang yang belum kita ketemu. Siapa deh? Hai, ini ada lagi satu. Hei, aku Sam, senang bertemu denganmu. Wow, ceria banget kan? Ini cowoknya mirip-mirip apa tuh? Idola-idola Korea gitu, yang apa EXO-EXO itu. Hai, ini ya tuh. Aku mengajari Vincent dan Jess hari ini. Jess hari ini, aku senang untuk membuat perbedaan dalam hidup seseorang. Jadi dia seorang guru guys. Dan ini Jess-nya, ini anak muridnya. Hai. Loh, kamu kok murung banget enggak? Ini apa? Ibu melarangku makan banyak permen hari ini. Aduh, padahal aku mau kasih lo permen lo, dek. Aduh, gak jadi deh nanti kamu dimarahin ibumu. Udah deh. Oke, belum lagi. Aduh, aku kok ambil ini semarang mungkul-mungkul aja. Ih, karena inventoriku udah penuh, guys. Oke, guys, jadi ini ada lagi satu. Oh, hai, aku Clean. Hai, Clean. Clean, bukan Clean yang di Mobile Legends ya. Ini Clean-nya seorang blacksmith, ya. Tukang besi, pandai besi. Aku seorang pandai besi, jika kau butuh orang untuk mengupgrade alatmu, akulah orangnya. Jadi barang-barang kita bisa di-upgrade di sini guys. Jadi kita kan tadi udah ketemu yang goddess ini. Jadi goddess ini bisa diproses. Nah, kita dapat apa guys? Slate. Slate itu apa ya? Oke, kita ketemu slate. Oke, kita keluar. Kita lihat slate ini untuk apa? Apa harus didonasi? Iya, ini harus donasi guys. Jadi kita jangan sembarang. Kita donasi ke library, semoga masih sempat. Ups, masih sempat. Ya tuh. Jadi kita bisa donasi ke sini guys, barang-barang yang berharga gitu. Cara donasinya gimana? Ini ya, donate to museum. Museum, bukan museum ya, museum. Oke. Oke, siap. Siap, siap, siap. Oke, siap. Oke. Jadi kita keluar, kita balik lagi di ke rumah. Dan oh, ada sesuatu yang pingin aku ke sana, mana tahu udah terbuka. Nah, kita ketemu lagi nih sama siapa nih? Hai Nak, namaku Pam. Hello. Bibi Pam, jangan kau membuat keributan dan semua akan baik-baik aja. Yeah, you are right. Halo. Wah, mukanya cantik banget nih. Kalau karakter cowok boleh aja melamar cewek ini. Oh itu benar, aku mendengar ada seseorang yang baru saja pindah ke kebun lama. Sungguh itu sedikit disayangkan. Aku selalu menikmati menjelajahi kebun tak terurus itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi sekarang kita mau kemana guys? Kita mau ke sesuatu tempat dan moga-moga tempatnya udah terbuka. Kayaknya sih belum. Ini udah ketemu ya tadi, jadi aku nggak nyapa lagi. Oke, kita bakal. Ini guys, tempat ini tempat penggaliannya. Tapi sekarang belum terbuka, jadi ya kita tunggu aja sampai terbuka. Oke, sekarang udah jam 5.20 menit. Udah malam ya. Kita ada ketemu lagi sama kakek itu. Orang baru, halo. Jangan pikirkan aku hanya tinggal di luar sendirian. Iya, kek, aku tahu. Aduh, aku bakal kasih kamu sesuatu deh. This is a great gift, thank you. Wow, kakek lo hebat bahasa Inggris. Mantap kek. Oke, jadi kita jalan lewat sini guys. Sini juga bisa jalan pulang loh. Lihat. Kayaknya tadi udah ya, udah saya jelasinnya. Oke, jadi sini masih sangat berantakan. Oke, bakal kita bersih-bersihin selagi masih punya energi. Oh, tunggu, ada sesuatu yang aku lupa. Kita ambil apa, jualan dulu barang-barang yang kita ambil hari ini.
Dan untuk ini kita simpen. Kok banyak banget sih celurit-nya? Oke, okay, apa? Oke, mana? Tebang. Oke, bakal aku percepatkan aja deh, biar kalian nggak bosen. Oke, guys, aku rasa kita sampai di sini dulu karena waktunya udah cukup lama. Oke, jadi kita bakal lihat hasilnya gimana untuk hari ini. Udah berapa? Lihat level forestnya udah naik 1 dan kita udah bisa mendapat crafting wasit resip fast naik, jadi bisa menambah lagi. Oke, jadi bakal kita mendapat 218. Oke, jadi untuk selanjutnya bakal aku sambung lagi di next episode. Kalau kalian mau, jika kalian tidak mau, bakal aku skip dan aku bakal lanjutin lagi building the same focus. Oke, terima kasih udah menontonnya. Semoga teman-teman suka dengan game Stardew Valley. Dan jangan lupa like dan subscribe dari Babo. Dan kita bertemu lagi di next episode. Bye.